Apa saya? Enggak, Pak Robert diculik. Enggak apa-apa, kewajiban saya sebagai keamanan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah, sini. Udah orang gak ada apa-apa. Jadi pesugihan juga gak apa-apa. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Gimana, Pak? Kamu tahu apa gunanya ini? Gimana tahu? Hah? Masa gak tahu? Saya kan pengusir hantu. Ya berarti Bapak yang tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Aus saya. Kurang Pak, actingnya kurang. Kurang Pak. Gimana? Ada cabenya. Lupa. Habis makan sambal jengkol. Enggak. Makhluk yang ada di kasur. Ya, saya dong, Pak. Ada dua makhluk yang sedang Mak. Jangan mengganggu konsentrasi saya. Ya, Pak. Bila saya terganggu, akan lebih banyak lagi makhluk halusnya. Ya. Contohnya Bapak ya, Pak? Nah, itu Pak. Pas. Kamu pernah main film? Enggak. Hah? Kau mau ikut film? Mau ikut saya syuting babi ngepet ya? Nah, di situ, Jagain bapak di situ. Dia sedang kesurupan. Dalam tubuh kamu sudah terbanyak. Kelihatan kan? Kenapa mesti saya sembur kamu? Kenapa? Kelihat dari wajah kamu mukanya nggak jelas. Ya. Biar jelas besok ganti casing muka kamu ya. Ada handphone kali. Sudah. Sudah kosong nih Pak. Sudah ada apa-apa. Yes. Ini demennya bapak-bapak nih. Innalillahi. Bapak ini bercanda mulu. Bercanda mulu. Saya pikir dia mau nyusulin saya. Bentar, Pak. Tidur. Yuk, kita potong mananya nih. Bener, ah. Kita mengusur setan. Ayo, tidur. Ya, pembukaan satu, pembukaan dua. Keluarin nafas, tangan. Iya, terus. Ada kekuatan gaib di kasur ini. Oh iya. Oh, ada monyetnya, Pak. Salah aja. Ada kekuatan gaib. Apa itu, Pak? Mentut lo. Mentut sih, Bapak nih. Ayo aku ya, Tehan. Saya kan itu juga nggak bunyi. Bukan, Pak. Saya. Ada kekuatan gaib. Kekuatan gaib, Pak. Ini gue bukan takut sama setan, takut sama lu. Awas. Apa? Wah, Pak. Sebentar. Mbah. Pengen apa, Mbah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia masuk ke sini. Mbah pengen apa, Mbah? Aing nu jaga di dieu. Aing nu jaga di dieu. Setan sudah. Terus berapa duit bulanan nih jaganya? Hei, ayo dong. Saya pengusir hantu. Nama. Nama Kiwil pasti. Iya, Saha. Nama. Jawabannya apa? Kat. Tengtong, salah. Salah, mengulang kata nama. Baik. Lah. Sebentar. Ada sesuatu. Bapak nggak pernah minum jamu apa? Waduh. Apa, Pak? Oh. Apa, Pak? Oh. Bapak belum jadi ular. Pak. Ini ular. Pak, saya dong bagi dong, Pak. Oh. Weh, kok nggak? Empuk masalahnya. Iya.
Saya rasa di sini sudah tidak ada lagi yang perlu. Aman udah, Pak. Aman, Pak. Benar, Pak. Aduh, perlu. Perlu. Setannya parah nih, Pak. Masa? Setannya parah ya? Setan kaki gua diinjek, setan. Tadi dukun sih bilangnya ada. Terus ada apaan? Apaan? Terus Inu mau nanya. Waktu Mbak Lulu dan Mbak Lala ke atas, dia lagi ngapain? Ngebelakangin gitu duduk. Kenapa? Enggak tahu kenapa kamu ketawa. Ya, yeah, iseng aja ketawa. Kirain kesurupan. Ini cara di atas itu tadi ada bagnya baju hitam terus duduk gitu. Orang Eke lagi nginin rambut, nih. Enggak, orang badannya beda, orang dia langsing begitu bagus, kamu kan gede bong. Emang Inul gemblong. Inul terus gimana? Duh, kamu lihat. Itu nih lagi marah nih setannya nih, kenapa jadi redup-redup gini? Saudari-saudari semuanya, ya, sebenarnya ya. Tidak ada setan. Ya. Perkuatlah iman kamu, ya. Perteguh. Jangan bikin saya hilap nih. Habis, om bohong, om udah bayarnya belum? Udah bayar. Beres. Dibohong. Saya nggak terima sepeser pun uang dari dia, ya. Hanya amplop yang ada isinya. Sama aja. Gimana sih? Begini. Sekali lagi kepada adik-adik, jangan percaya tahayul, ya. Jangan percaya yang berbau mistik. Kenapa? Tapi perkuat imanmu. Kenapa? Ada ngerasa dari atas. Enggak ada. Jadi kemana? Ada. Ada. Kamu diam. Om Rapi kalau enggak percaya, di dapur ada cewek. Tadi pokoknya lewat kali itu ke dapur. Lala. Cil. Lala, lu. Setan. Cil. Mungkin cuma ilusi Ramawati aja. Orang kita bertiga ngeliat kok. Badan. Iya kan, coba lihat, kamu ngeliat kan? Nggak ada. Ya, gimana, ada gimana? Lo ngapain di dapur, Nur? Masak malam-malam? Ya, orang yang tadi di sini. Lo itu di jangan percaya, itu hanya halusinasi saja. Nggak ada itu yang namanya setan. Di mana-mana nasi nggak halus, Pak. Nasi mah nasi. Maksudnya? Halus bubur ya, Pak. Pikiran yang begitu loh, begitu. Ini tanduk begini nih. Maksud saya berpikir yang enggak baik. Hujan lokal. Iya, saya kan madep sana. Coba siapa yang jepit tombolnya? Bener, enggak ada apa-apa, aman. Pokoknya di sini saya tak. Udah, aman deh, aman. Sip, lihat. Boleh. Cepetan. Yes. Rapi ke Rapi. Apa? Apa saya? Nggak, Pak Ropin diculik. Nggak apa-apa, kewajiban saya sebagai keamanan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah, sini. Sana, Om. Udah, orang nggak ada apa-apa. Apa-apa, jadi pesugihan juga nggak apa-apa, nggak rugi kita. Kenapa, Om? Enak banget, dah. Ada apa, Pak Ropin? Jangan menyebar gosip. Ada orang. Abu. Udah, nggak ada apa-apa. Sudah, enggak ada apa-apa. Tapi benar, Pak. Ada orang, Pak. Gimana kalau kita samperin rame-rame? Ayo. Benar. Udah. Enggak bohong kamu. Nah, nih sekarang kita langsung aja. Pak, ini kan sudah beres, rumah tidak ada apa-apa lagi. Enggak ada setan, ya. Enggak ada kan? Yakin saya. Aman, Pak. Aman.
aman. Kembali. Berhasil, 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 berhasil. Berarti kan berhasil, Pak. Berhasil, berhasil. Bulu merontok itu. Oke, Pak, makasih. Berarti udah aman, Pak. Aman, aman. Gak ada setan sama sekali. Ya, topinya juga udah gak kebalik lagi, Pak. Oh, enggak. Sekarang topi gak kebalik, mukanya kebalik.